Anda masih bersama saya Farah Mumtasi seputar Bandung Raya Malang. Pemirsa, seorang pelajar terjebak banjir bah di Kabupaten Cianjur saat tengah berenang. Korban pun harus bertahan di tengah batu besar. Proses evakuasi berjalan dramatis, petugas harus melewati arus sungai yang deras untuk menyelamatkan korban. Beginilah video amatir saat kondisi seorang pelajar SMP yang terjebak di tengah banjir bah di Sungai Cikundul di Kampung Blender, Desa Padajaya, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Korban sebelumnya sempat terseret arus deras namun berhasil menyelamatkan diri dengan berdiam diri di atas batu besar di tengah sungai. Menurut petugas, kejadian berawal saat korban bersama 6 orang temannya berenang di Sungai Cikundul usai pulang sekolah. Namun saat sedang asik berenang, tiba-tiba banjir bah menerjang. Keenam teman korban berhasil menyelamatkan diri, namun korban tertinggal dan sempat terseret arus deras sungai. Korban berhasil menyelamatkan diri setelah menaiki batu yang berada di tengah sungai sambil meminta pertolongan. Mereka berenang di sungai beserta dengan 7 teman-temannya. Kebetulan pada saat berenang tersebut, tiba-tiba datang air bah, kalau bahasa Sundanya itu caah gitu. Nah, kaget mereka. Selanjutnya yang 6 itu sudah langsung ke pinggir, yang satu itu atas nama Mujib terjebak di batu di tengah sungai. Petugas dari tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Proses evakuasi berjalan dramatis. Petugas dengan menggunakan tali menerjang banjir bah untuk menyelamatkan korban yang terjebak di tengah banjir bah. Korban akhirnya bisa diselamatkan petugas dengan kondisi trauma. Setelah 1 jam bertahan di atas batu dengan derasnya air Sungai Cikundul, anak tersebut dievakuasi oleh warga dan tim gabungan Damkar dan BPBD dengan menggunakan tali tambang. Setelah dievakuasi, korban akhirnya selamat dengan kondisi sehat, namun mengalami trauma. Heri Setiawan, Bandung TV.